Kelas 11 kurikulum Merdeka, kita lanjutkan terjemahan The Necklace yang bagian 6, bagian 7 ya. Nah ini dia, kemarin sudah sampai sini, sekarang ini lagi. Dia tidak yakin. Nah, tidak ada yang lebih memalukan daripada terlihat miskin di antara wanita-wanita kaya lainnya. Nah, sungguh betapa bodohnya kamu ya, betapa bodohnya kamu, teriak suaminya. Temui temanmu, Madam Loi Forrester. Ya. Jadi Madam Forrester ini sudah diperkenalkan di awal ya, karena di awal sudah diperkenalkan, disampaikan bahwa teman si Matilde ini ada yang cukup kaya, sehingga Matilde ini merasa malu berteman dengan dia. Nah, kita lanjutkan. Dan mintalah kepada dia untuk meminjamkan beberapa perhiasan. Kamu cukup akrab dengannya untuk sehingga bisa melakukan hal itu. Ya, kamu cukup akrab dengannya sehingga bisa melakukan hal itu. Kemudian dia berseru kegirangan. Dia berseru, benar, saya tidak pernah memikirkannya. Jadi dia teringat temannya waktu masih kecil. Jadi kita di sini sudah diperkenalkan beberapa karakter. Yang pertama yaitu Matilde, suaminya Loisel, Mistress Loisel, dan yang terakhir ini Madame Forrester, teman kecilnya dari si Matilde. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.